Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat dan sudah bersedia untuk belajar pada hari ini. Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Kita akan masuk bab baharu, bab 12, koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Dan topik yang kita akan fokus pada hari ini ialah 12.1, koordinasi dan gerak balas. Jom kita lihat sama-sama. Kita lihat dulu objektif pembelajaran untuk hari ini. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat yang pertama, membuat urutan dan memerihalkan komponen dalam koordinasi manusia yang melibatkan rangsangan, reseptor, pusat integrasi, efektor dan gerak balas. Yang kedua, dapat mengenal pasti dan memerihalkan rangsangan luar dan rangsangan dalam. Yang ketiga, dapat menyenaraikan jenis-jenis reseptor deria berdasarkan rangsangan yang terlibat, iaitu kemoreseptor, termoreseptor, mekanoreseptor, baroreseptor, fotoreseptor dan akhir sekali nosiseptor. Dan yang terakhir, dapat mewajarkan keperluan bergerak balas terhadap rangsangan luar dan rangsangan dalam. Apabila telefon berdering, sudah tentu kita akan mengangkat telefon dan menjawabnya. Tetapi pernahkah anda terfikir apa sebenarnya yang berlaku dari saat anda mendengar deringan telefon sehinggalah anda mengangkat dan menjawab telefon? Ha, itulah yang kita nak belajar dalam topik ini. Iaitu bagaimana rangsangan-rangsangan tertentu boleh membawa kepada gerak balas yang bersesuaian. Deringan telefon merujuk kepada bunyi iaitu sejenis rangsangan. Apa yang dimaksudkan dengan rangsangan? Rangsangan merujuk kepada perubahan yang akan merangsang gerak balas. Rangsangan dapat dibahagikan kepada dua, iaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Dan sebagaimana namanya ialah rangsangan luar, maka ini merupakan perubahan yang datangnya daripada luar badan seperti cahaya, bunyi, bau, rasa, suhu persekitaran, tekanan dan juga sentuhan. Manakala rangsangan dalam merujuk kepada perubahan yang berlaku dalam badan kita. Contohnya, perubahan tekanan osmosis darah, perubahan suhu badan dan perubahan aras gula dalam darah. Jadi bagaimana badan kita boleh mengesan perubahan-perubahan ini? Rangsangan dikesan oleh reseptor yang terdapat pada hujung gentian saraf. Ianya berperanan untuk mengesan rangsangan dan seterusnya menukarkan maklumat ini ke bentuk impuls saraf. Reseptor ada dua jenis, iaitu reseptor deria yang boleh ditemui dalam organ deria khas seperti mata, hidung, lidah dan kulit yang dapat mengesan rangsangan luar. Manakala reseptor deria yang dijumpai dalam organ dalaman spesifik dapat mengesan rangsangan dalam. Contohnya dalam organ pankreas terdapat reseptor yang dapat mengesan perubahan aras glukosa dalam darah. Lihat gambar yang ditunjukkan. Ini merupakan keratan rentas kulit kita. Dan terdapat beberapa reseptor yang boleh mengesan rangsangan. Contohnya, mekanoreseptor berfungsi untuk mengesan sentuhan dan juga tekanan. Bagaimana pula dengan termoreseptor? Ya, termoreseptor dapat mengesan perubahan suhu. Manakala nosiseptor dapat mengesan kesakitan. Selain daripada reseptor-reseptor ini, terdapat juga reseptor lain seperti baroreseptor. Baroreseptor dapat dijumpai pada arka aorta. Kita tahu aorta merupakan salur arteri terbesar yang berasal dari jantung
Dan baroreceptor juga dapat dijumpai pada arteri karotid, iaitu arteri di leher yang berfungsi untuk membekalkan darah beroksigen ke bahagian kepala kita. Jadi, apa fungsi baroreceptor? Baroreceptor merupakan reseptor yang dapat mengesan perubahan tekanan, iaitu tekanan darah di arteri karotid dan juga arka aorta. Terdapat juga satu lagi reseptor yang dikenali sebagai chemoreceptor, di mana ianya berfungsi untuk mengesan perubahan bahan kimia. Selain itu, dalam organ mata, iaitu bahagian retina, terdapat fotoreseptor, di mana fotoreseptor dapat mengesan cahaya. Impuls saraf yang dicetuskan oleh reseptor seterusnya akan dihantar ke pusat integrasi seperti otak dengan bantuan sel saraf atau neuron. Apa pula yang berlaku dalam otak? Otak merupakan pusat integrasi yang akan menterjemah impuls saraf dan mengkoordinasi suatu gerak balas yang bersesuaian. Maksudnya, otak akan menerima maklumat dalam bentuk impuls saraf, akan mentafsir, menterjemah dan seterusnya menghasilkan impuls saraf yang baharu yang akan dihantar ke efektor, dan efektorlah merupakan bahagian badan yang akan melakukan gerak balas. Apakah contoh efektor dalam badan kita? Ya, otot dan kelenjar. Ingat lagi ke jenis-jenis otot dalam badan kita? Kita ada otot kardium, otot rangka dan otot licin. Manakala contoh kelenjar pula ialah kelenjar tiroid, kelenjar adrenal dan pankreas. Dan ini akhirnya akan membawa kepada gerak balas, iaitu cara organisme bertindak selepas mengesan sesuatu rangsangan. Maksudnya, apabila kita mendengar deringan telefon dan akhirnya kita mengangkat dan menjawab telefon itu, itulah yang dikenali sebagai koordinasi. Ingat ya, koordinasi dikawal oleh dua sistem. Selain daripada sistem saraf, sistem endokrin juga bertanggungjawab dalam mengkoordinasi badan kita. Kesimpulannya, rangsangan merujuk kepada perubahan yang berlaku di luar maupun dalam badan kita yang akan dikesan oleh reseptor. Reseptor seterusnya akan mencetuskan impuls saraf untuk dihantar ke pusat koordinasi badan. Impuls saraf baharu akan dicetuskan dan dihantar ke efektor untuk akhirnya membawa kepada gerak balas yang bersesuaian. Jadi penting ke koordinasi ini? Sudah tentu penting. Ini kerana manusia dan haiwan perlu bergerak balas agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Maksudnya kita dapat mengesan rangsangan dan seterusnya menghasilkan gerak balas yang bersesuaian. Dan ini penting untuk mengekalkan kemandirian organisme. Sistem saraf manusia terdiri daripada rangkaian sel saraf atau neuron. Sistem saraf kita terbahagi kepada dua subsistem utama, iaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Manakala sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium dan juga saraf spinal. Kalau anda perhatikan pada gambar yang ditunjukkan, saraf kranium berasal dari otak, manakala saraf spinal berasal dari saraf tunjang. Jadi, apakah fungsi saraf kranium dan saraf spinal? Saraf kranium bertanggungjawab untuk menghantar impuls dari otak dan juga ke otak.
manakala saraf spina berfungsi untuk menghantar impuls saraf dari saraf tunjang dan semula ke saraf tunjang. Sistem saraf periferi pula dapat dibahagikan kepada dua sistem, iaitu sistem saraf soma dan sistem saraf otonomi. Sistem saraf soma lah yang mengawal semua tindakan terkawal, manakala sistem saraf otonomi mengawal tindakan luar kawal seperti denyutan jantung dan juga pengecutan salur darah. Ingat ya, sistem saraf periferi merupakan hubungan antara reseptor dengan sistem saraf pusat dan juga efektor dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf periferi menghubungkan reseptor dan efektor dengan sistem saraf pusat. Sekarang kita akan lihat pula tentang fungsi otak, iaitu pusat integrasi dalam sistem saraf. Jadi kita tahu otak terbahagi kepada beberapa bahagian. Kita akan lihat dulu bahagian yang pertama, iaitu cerebrum, yang merupakan struktur yang paling besar dan kompleks pada bahagian hadapan otak. Kalau anda perhatikan kepada bahagian cerebrum, ianya berlipat-lipat. Kenapa ya bahagian ini berlipat-lipat? Ya, untuk menambahkan luas permukaan supaya dapat memuatkan lebih banyak saraf. Tahukah anda, otak kita mengandungi lebih kurang 100 bilion sel saraf. Fungsi utama cerebrum adalah untuk mengawal tindakan terkawal, iaitu tindakan yang kita lakukan mengikut kemahuan dan juga disedari. Lihat pula gambar yang ditunjukkan di sebelah kanan. Cerebrum dapat dibahagikan pula kepada empat bahagian ataupun lobus. Lobus frontal merupakan bahagian yang akan mengawal proses menakul, iaitu proses untuk kita membuat pertimbangan dengan logik dan rasional. Selain proses menakul, lobus frontal juga mengawal emosi, mengawal pergerakan dan personaliti. Lobus temporal pula berfungsi untuk mengawal pertuturan, pembelajaran, muzik dan seni dan juga kemahiran mengingat. Manakala lobus occipital pada bahagian belakangnya mengawal penglihatan. Dan akhir sekali, lobus parietal mengawal kemahiran matematik dan kemahiran berbahasa. Selain itu, lobus ini juga akan menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor deria, iaitu daripada mata, hidung, lidah dan juga telinga. Maklumat yang diterima ini akan dianalisis, diintegrasi dan dihubungkait untuk menghasilkan persepsi deria. Contohnya, apabila kita makan sesuatu, rasa makanan itu dapat ditafsir dan kita tahu bahawa makanan itu rasanya masam, manis, masin atau pahit. Dan seterusnya menghantar maklumat ke efektor untuk menghasilkan gerak balas yang bersesuaian. Seterusnya, kita lihat pula bahagian hipotalamus. Lihat, kedudukan hipotalamus adalah di bahagian atas kelenjar pituitari. Maka, salah satu daripada fungsi hipotalamus adalah untuk mengawal rembesan beberapa jenis hormon kelenjar pituitari. Maksudnya, kelenjar pituitari merembeskan beberapa hormon. Dan rembesan hormon ini dikawal oleh hipotalamus. Selain itu, hipotalamus menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin, iaitu melalui kelenjar pituitari. Apalagi fungsi hipotalamus? Hipotalamus berperanan untuk kawal atur suhu badan, keseimbangan air dan juga tekanan darah. Selain itu, hipotalamus jugalah yang dapat mengesan kelaparan, keletihan dan dahaga. Proses kawal atur suhu badan, keseimbangan air dan juga tekanan darah
dilakukan melalui proses yang dikenali sebagai homeostasis. Dalam erti kata yang lain, hipotalamus juga mengawal proses homeostasis. Sekarang kita lihat pula tentang kelenjar pituitari. Kita tahu kelenjar pituitari merupakan sebahagian daripada sistem endokrin. Malah kelenjar pituitari merupakan kelenjar utama dalam sistem endokrin. Kenapa? Ini adalah kerana kelenjar pituitari akan merembeskan hormon. Hormon ini pula akan mengawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Maksudnya, kelenjar pituitari ini dapat mengawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Tapi ingat ya, walaupun kelenjar pituitari merupakan kelenjar utama, tetapi rembesan beberapa hormon oleh kelenjar pituitari itu sendiri dikawal oleh hipotalamus. Seterusnya, lihat pula bahagian cerebellum. Cerebellum penting untuk memelihara keseimbangan badan serta koordinasi pengecutan otot untuk pergerakan badan. Dan akhir sekali, medulla oblongata mengawal tindakan luar kawal. Contohnya, denyutan jantung, pernafasan, pencernaan makanan dan peristalsis, dan pembasuh cerutan, di mana pembasuh cerutan adalah diameter salur darah menjadi kecil kerana otot licin akan mengecut. Medulla oblongata juga mengawal tekanan darah, proses muntah dan menelan, dan juga batuk dan persin. Akhir sekali, kita akan lihat pula tentang saraf tunjang, iaitu satu lagi komponen dalam sistem saraf pusat. Ingat, saraf tunjang bersambungan dengan otak dan terkandung dalam turus vertebra, di mana turus vertebra ini merujuk kepada tulang belakang kita. Katakan sekarang kita potong pada garisan yang ditunjukkan. Inilah pandangan dari atas, di mana ini merupakan tulang vertebra dan di bahagian tengahnya mengandungi salur yang menempatkan saraf tunjang. Saraf tunjang ini dikelilingi oleh cecair yang dikenali sebagai bendalir cerebrospinal. Jadi apa fungsi bendalir yang mengelilingi saraf tunjang? Bendalir ini memberi perlindungan dan juga membekalkan nutrien kepada saraf tunjang. Sebelum ini kita sudah pun belajar terdapat saraf yang berasal dari saraf tunjang. Maka saraf ini dikenali sebagai saraf spinal. Sekarang kita lihat struktur saraf tunjang dengan lebih dekat lagi. Inilah saraf tunjang di mana terdapat neuron di dalamnya, iaitu neuron deria, neuron geganti dan neuron motor. Ingat ya, sebelah kanan dan kiri struktur adalah sama. Maksudnya di sebelah kanan pun terdapat neuron deria, neuron geganti dan neuron motor. Sekarang kita lihat dulu struktur satu jenis neuron, iaitu neuron motor, di mana neuron ini terdiri daripada bahagian badan sel yang besar dan bahagian yang halus dan panjang yang dikenali sebagai akson, yang mana kita boleh lukiskannya sebagai bulatan untuk mewakili badan sel dan garisan yang panjang untuk mewakili akson. Jadi kalau kita lihat pada neuron deria, yang bulat ini adalah badan sel dan yang panjang ini adalah akson. Begitu juga dengan neuron geganti, di mana yang bulat ini merujuk kepada badan sel, akson. Dan akhir sekali neuron motor juga kita ada badan sel dan akson. Oleh kerana badan sel, neuron geganti dan juga neuron motor berkumpul di bahagian tengah saraf tunjang ini, maka bahagian tengah yang berbentuk H ini dikenali sebagai jirim kelabu, iaitu agak gelap sedikit,
kerana ianya mengandungi badan sel. Manakala bahagian lain yang lebih cerah sedikit dikenali sebagai jirim putih, yang mana ianya mengandungi akson yang bersalut myelin. Terdapat struktur ganglion akar dorsal, iaitu ada pembengkakan sedikit di sini untuk menempatkan badan sel neuron deria. Maksudnya yang di sebelah kanan pun adalah ganglion akar dorsal yang mengandungi badan sel neuron deria. Akar dorsal mengandungi akson neuron deria. Jadi yang di belakang ini adalah akar dorsal. Ingatlah, kiri dan kanan adalah sama. Akar dorsal mengandungi akson neuron deria. Manakala di bahagian depan adalah akar ventral yang mengandungi neuron motor. Akar ventral yang mengandungi neuron motor. Jadi akar dorsal dan akar ventral akan bergabung untuk membentuk saraf spina. Kiri dan kanan adalah saraf spina. Di dalamnya ia mengandungi neuron deria dan juga neuron motor. Impuls saraf akan masuk melalui neuron deria ke neuron geganti dan akhirnya keluar daripada saraf tunjang melalui neuron motor. Maka akar dorsal ini membawa impuls saraf dari reseptor ke saraf tunjang, manakala akar ventral membawa impuls saraf dari saraf tunjang keluar ke efektor untuk menghasilkan gerak balas. Jadi apakah fungsi saraf tunjang? Yang pertama, saraf tunjang penting untuk memproses beberapa jenis maklumat deria dan menghantar gerak balas melalui neuron motor. Sebagaimana yang cikgu ajar tadi, iaitu maklumat daripada reseptor akan masuk ke saraf tunjang melalui neuron deria untuk diproses dan diintegrasi, dan akhirnya impuls saraf yang baharu akan keluar melalui neuron motor ke efektor untuk menghasilkan gerak balas. Fungsi yang kedua ialah ianya mengawal tindakan refleks, iaitu tindakan yang berlaku secara spontan dan automatik. Dan akhir sekali, saraf tunjang menghubungkan otak dengan sistem saraf periferik.